memang terus saja. Melainkan kita rasa puasan tak ada, itu satu masalah. Pasal pasal orang pelukis tu dia mesti ada satu puasan. Saya Mohd Fuad Bakar, berasal dari Johor. Umur saya 59 tahun. Kecintung dalam seni ni agaknya dekat 30 tahun lebih. Saya bermula dengan kecelakaan di sekolah. Lepas tu mula di kolej, lepas tu kerja dalam bahagian seni juga, mana bahagian lebih pada grafik. Itu grafiknya di sebuah hotel di Kuala Lumpur mulanya. Lepas tu dari situ saya berkembang ke hotel-hotel lain di Kuala Lumpur, design collateral, room amenities, buat poster, menu dan berbagai-bagai yang diperlukan oleh hotel yang saya kerja. Di sini kerja-kerja saya melengkumi pada lebih pada ini lukisan seni halus, di mana tempahan-tempahan untuk orang perseorangan, untuk korporat-korporat dan berbagai-bagai. Dan walaupun tak sebesar mana studio saya ni, tapi alhamdulillah saya dapat juga menghasilkan dekat atau dekat 1,000 lebih lukisan sekarang. So saya katakan yalah, di sini jugalah tempat saya cari rezeki yang betul halal, kata orang tu. Okey, kejayaan sebagai permulaan sebagai pelukis seni halus ni, dalam masa tempoh setahun lebih saya berada di pusat kerantangan ni, di galeri saya ni, saya di saya mendapat satu peluang, projek untuk sebuah hotel di Kuala Lumpur ni untuk menyediakan lukisan-lukisan untuk bilik dan untuk lobi dan sekitar hotel tersebut. Dan agak mencabar juga pada mulanya, tapi akhirnya saya dapat juga melepasi segala rintangan dengan segala apa ni, kata orang, competition daripada lain-lain pelukis. Saya dapat dengan itu bermulalah satu detik di mana saya mula jaya saya mula melonjak sikit demi sedikit untuk menghasilkan lukisan-lukisan terbaik saya untuk hotel tersebut. Artis rujukan di Malaysia ni yang memberi saya lebih apa ni kesakannya ialah Ahmad Zaki Anwar. Ialah seorang pelukis yang veteran, di mana kualiti lukisannya amat digeruni oleh pelukis-pelukis di Malaysia ini. Dan daripada situ dia menjadi satu inspirasi bagi saya untuk berkarya. Dan pelukis luar negara pada saya, saya rasa Picasso lah, pasal Picasso ni dia banyak lukisannya banyak berciri-ciri berlainan, daripada realist menjadi kepada abstract, daripada berbagai-bagai cara yang dia hasilkan, cubist lah, surrealist lah. Dan tu yang buat saya lebih semangat. Okay, media yang saya gunakan adalah lebih pada catan minyak dan catan air, di mana dua media ni yang membuat saya lebih pada menunjukkan diri di atas kanvas ataupun kalau di atas kertas, biasalah watercolor, tapi acrylic pun boleh juga. Dan dia
dia dalam segi yang saya lebih minat adalah dari segi figuratif. Kreatif dan segi dalam melukis barang-barang tradisional. Motifkan apa nyonya ke, motifkan batik ke, itulah yang saya lebih menunjukkan. Saya, lukisan saya adalah nak katakan banyakkan yang lebih pada contemporary, di mana dia mengusulkan kemodenan dan mengusulkan post-art yang menunjukkan ciri-ciri antara lama dan baru, ataupun yang baru kita olahkan jadikan satu ciri-ciri yang menarik supaya dapat ditatapi oleh peminat dengan cara mendalam. Jadi lebih pada tradisional ada, modern pun ada. Kadang-kadang kehendak pelanggan tu pun terpaksa kita ikut, kan? Tak semestinya kehendak kita saja. Apa yang dibagi oleh pelanggan saya terima, dan katakan saya ni bersetail lah, bersetail dengan keseluruhannya. Apa yang dibagi saya akan buat. Mesej yang saya lebih menunjukkan ialah pada apa ni, seni budaya ataupun culture Malaysia ni. Kita ni pun berbagai-bagai kaum, so kita lebih pada bercirikan lukisan yang menunjukkan apa ni, budayaan. Tidak semestinya still life ke apa, dia akan menunjukkan ciri-ciri budaya menari ke, budaya dengan berbagai-bagai yang kita ada di Malaysia ni, eh? Dia punya apa ni, bentuk-bentuk arkitektur dia, kan, pembinaan apa ni, seni bina, dengan apa ni, ciri-ciri berbagai yang kita mungkin kita boleh olahkan, ya? Kadang berjam-jam juga lah, kan, tapi tengoklah saiz, tengok macam mana dia punya corak lukisan tu. Itu yang fakta-fakta apa ni, nak cepat atau nak lambat ke lukisan tu, itu satu kalinya. Cara memposisikannya ialah mempromosi lukisan ni ialah dengan kenalan dengan online dan dengan pelanggan apa ni, walk-in, atau yang selalu saya terima ialah walk-in lah, kan. Dia memerlukan lukisan, agak-agak lukisan yang diminat tu ada di tempat saya. Alhamdulillah lah, dapatlah saya jual lukisan tu. Kalau tak ada, saya akan memerlukan online. Online di mana macam-macam sekarang kita ada Facebook, kita ada di bahagian media-media yang kita boleh menunjukkan, kan. So WhatsApp ke, so itulah cara-cara yang paling mudah sekarang. Sebenarnya saya ni lukis simple je, saya tak ada apa ni, kelebihan ke apa. Kelebihan tu ialah semua datang dari Tuhan, kan. So saya lebih pada inspirasi yang saya ada di dalam fikiran saya ni, apa ni yang saya dapat idea daripada mana-mana yang saya terjebak ke apa ke, itu yang buat saya membuat satu karya. Dan dia adalah pada spontan, lebih pada spontan. Pada saya, lukis seorang lukis tu hendaklah dia berfikir mendalam tentang nak menjadi seorang lukis ni. Memang dulu punya orang kata, betul ke nak dilukis ke apa, boleh ke cari makan ke, susah ke nanti. Pada saya, zaman sekarang ni, seni lukis ni
permintaan dia memang memang mendalam, banyak pasaran dalam negeri dan di luar negara, di mana saya fikiran saya seorang yang ingin jadi seorang pelukis perlu bersungguh-sungguh seperti kerja-kerjaan yang lain. Tapi seni lukis ni banyak menggunakan daya kreativiti yang mendalam, yang mana dia perlu sanggup berkarya dengan hasil-hasilnya berjam-jam, dengan merasa kepuasannya untuk menghasilkan satu lukisan. Nah, kata orang mula-mula memanglah apa tu dia pick up slow kan, tapi dah lama nanti kita akan nampak apa ni dengan seni lukis apa ni halus ni, dengan kita berkarya berlebih karya dan bergaul dengan pelukis-pelukis, dan kita akan mendapat lagi inspirasi. Itu yang buat kita lagi keinginan kita untuk menjadi seorang pelukis.